So berdoa jangan berlaku lah. Tapi nak buat macam mana dah berlaku, yeah. Jadi saya nak safeguard the society, masyarakat kat Selangor ni. Ini tugas kami ni untuk safeguard, untuk memastikan keadaan keamanan, keselamatan masyarakat di Selangor ni. Kami bukan apa ni senang-senang nak tengok orang, bukan. Kami nak memastikan keadaan keselamatan terjamin. Cuba kita tengok macam kes Samuna, kes Samun dalam rumah ni. Ada 70 lebih cases. Kita tengok victim tu. Daripada 70 lebih tu, cases tu, ada yang cedera tu. Ini pun kita kena tengok juga. Kita kena siasat juga. So, no. Kami bukan trigger happy. No, we are not trigger happy. Kita ada SOP, kita kena patuhi berapa SOP tersebut. Saya nak tekankan kat sini, mana-mana pegawai saya ataupun anggota saya yang melanggari SOP, kami dulu yang kami tindakan. Tapi apabila mereka melaksanakan tugas, mentahkan diri, jangan salahkan mereka. Sebelum ni kita ada dua kes, yang mana mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak tahu. Satu berlaku di Sepang, di mana sebuah kereta telah melanggar blok-blok yang kami dirikan. Satu lagi kes di Subang Jaya, di mana sebuah kereta Innova, apabila pihak kami nak melakukan penahanan, telah reverse dan melanggar anggota saya cedera. Mereka tak lepaskan tembakan, tak ada apa-apa.